ada satu mangsa banjir, dia lemas. Dan dia lemas kerana dia ingin menyelamatkan kambing-kambingnya. Kambingnya selamat, dia tak selamat. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan banjir yang kita kira ada sesetengah tempat adalah banjir yang merupakan banjir tahunan menurut istilah mereka. Tetapi kita lihat banjir tahunan sekalipun di sesetengah tempat ianya merupakan satu banjir yang sedikit luar biasa berbanding dengan tahun-tahun sebelum itu. Jadi bila kita lihat semua ujian ini macam Ustaz sebut tadi, mereka yang ditimpa musibah banjir, mereka diuji sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, kita akan diuji dengan kehilangan harta benda, ketakutan, kelaparan, kematian. Kita akan diuji dengan yang itu. Dan dalam banjir ini, semua ini kita nampak. Ada sahabat kita yang total loss, ada sahabat kita yang kehilangan ahli keluarga. Ya, saya difahamkan tempoh hari kemarin kami berada di Gemas, ada satu mangsa banjir, dia lemas dan dia lemas kerana dia ingin menyelamatkan kambing-kambingnya. Kambingnya selamat, dia tak selamat. Jadi semua ini bagi kita itu adalah ujian seperti ini untuk mereka.